Oke, halo teman-teman, balik lagi channel YouTube gue, Givan Tobia. Thank you on the video ini, gue doain kabar kalian sehat selalu, panjang umur, lancar, dan impian-impian cita-cita kalian terwujud dengan cepat. Nih, langsung aja kita balik lagi di Arun Motor, showroom yang andalan dari channel YouTube gue ya, karena murah-murah, berkualitas, dan kondisinya bisa dipertimbangkan sesuai dengan harganya lah. Jadi, kalau kalian mau mampir sini, alamatnya langsung aja cek di deskripsi, ada di Jalan Rawa Bogor, Kota Kota Bekasi, Jawa Barat. Langsung aja klik, nanti langsung kalian diarahin ke showroom, dan jangan lupa juga untuk nge-save nomor WA yang ada di deskripsi. Langsung aja kita mulai dari sini. Oh iya, harganya di HP gue ya. Ya, ini ada Revo X 2017, platnya dari utara, ini BPKB only. Dan untuk STNK bulan 12 ya, kalinya 2027 ini ketokan. Karena BPKB only, jadi pajaknya harus diurus ketika BPKB-nya diurus, STNK-nya dicetak lagi. Tapi kalau ada BPKB aman, karena bisa nyetak SNK. Kalau SNK only nggak bisa nyetak BPKB. Kira-kira gitulah simpelnya. Jadi buat kalian yang mau Revo X 2017 harganya mulai 6 juta rupiah, masih nego, tenang aja. Langsung aja kalian cek kondisinya langsung ke Arun Motor, kontak langsung ke admin kita, nanti kita kasih orang showroomnya. Jadi buat kalian yang kontak showroom Arun responnya agak slow, kita kasih admin yang lain biar responnya buat kalian itu lebih cepat. Lanjut lagi, di sini ada Honda Beat Fi Eco 2016 plat utara, pajaknya Januari 2027 nih kaleng, dan ini motor TBS biasa. Terus juga untuk bagian ban depan ini 35%an ban depan ya, yang Revo sama nih, yang Revo tuh 45%an depan belakang, jadi banyak agak tipis nih untuk Revo. Untuk Beat sama, body lecet, pemakaian apa adanya. Terus untuk bagian jok, si Beat ini retriman, ada robek-robek sedikit paling, sama body sih. Body apa adanya, di sini ada bekas ripen sedikit, ini ori, ini skotetan, velg ripen warna putih. Kalau yang Revo X ini, dia tetap Revo X tapi dia versinya yang SW atau ban jari-jari, velg jari-jari, belum yang caswheel gitu guys, jadi kira-kira gue jelasin ya. Nah, buat kalian yang nanyain Revonya hidup apa enggak, Revonya electric starternya enggak hidup gitu guys. Ini dua motor ini kita kasih keadaannya secara jujur ya, untuk Beat Fi Eco 2016 plat utara. Untuk harga normal 14,5 sampai 15 jutaan, paling murah 13,5 lah. Di sini buka di 8 juta aja. Oke, karena nih akinya drop. Tuh, aki tuh harga 100-200 ya. Tapi di sini turunnya jauh banget, jadi 8 juta. Kalau kalian mau ngecek langsung aja ke Arun Motor. Lanjut lagi, di sini ada Revo Out 2005 nih, platnya Kota Bekasi. Pajak bulan 5, pajaknya bulan 3 kan 2025. Plat asli nih cuy, kalian bisa lihat langsung di Sambara atau di Sakole apa di mana tuh sekarang. Untuk ngecek pajak nih, langsung aja kalian tulis, nanti kalian bisa langsung tahu info pajak dan SNK-nya. Di sini sekarang 2025, pajak bulan 3 ya, warna merah. Untuk jok lumayan mulus, retriman, ada cekan-cekan kecil sedikit tapi nggak terlalu parah. Terus untuk overall body kondisinya di 60%. Ban depan belakang tebel yang ini nih, tuh masih ada tuh ban. Jadi siap pakai, velg juga udah caswheel. Tuh, yang Revo X tadi belum caswheel, yang ini yang old udah caswheel. Terus odometer dia 72.000 km. Nyala motornya cuy, mantep tuh. Revo Out nyala, kalengnya 2025, plat Kota Bekasi. Buka angkanya cuma di 5,5 juta rupiah, masih bisa nego. Oke, nih motor, kalau kalian mau motor-motor yang badak, langsung aja ke Arun Motor untuk cek Revo yang old nih, yang warna merah, KNM ya kodenya. Langsung aja kalian screenshot. Kita lanjut lagi, di sini ada Honda Beat Fi CBS ISS 2021. Ini plat Kota Bekasi, pajaknya Juli 2026, kalengnya panjang ya, warnanya biru hitam doff, dan bodinya keseluruhan nilai dari gua dapat di angka 80%. Untuk segi bodi, joknya orisinil, ada sedikit bolong dikit, mungkin kena kucing apa gimana, tapi sisanya masih mulus. Ban depan belakang masih bahan pabrik, pakai Virgil FT235, cuman memang kayaknya banyak di upsize jadi 890. Velgnya di repaint warna gold terang. Kita langsung nyalain aja mesinnya. Tuh, nyala ya. Tuh, lampu high beam nyala, sen kiri kanan nyala semua. Odometer di angka 28.000. Mesin nggak ngebul ya. Tuh. Halus. Ada idling stop system sama ada lighter chargernya juga.
Harganya berapa? Harganya cuma di 11,8 juta rupiah nego. Langsung aja mampir ke Arumi Motor untuk cek Beat FI Eco CBCSS 2021 11,8. Pasaran di masih 15 sampai 16,8. Di sini jadi 11,8. Oke. Okay. Kota Bekasi ini kalengnya 2026. Kalian bisa langsung cek aja lagi di Samsat online buat ngecek pajaknya hidup otomatis. Lanjut lagi di sini. Di sini ada Yamaha NMAX 2021. Ini NMAX 2021 plat Jakarta Timur. Pajaknya ini bulan September kali 2026. Motor warna biru dongker, navy blue atau biru dove ya. Di sini masih tipe kunci, tapi dia udah ada start-stop sistemnya. Odometernya ada di angka 63.000. Kita nyalain. Tuh, nyala motornya. Sen juga nyala semua. Mesin halus ya. Shockbreaker udah pakai subtank. Ban depan belakang kondisi 85% tebel. Kita gas-gas. Aman, gak ada yang ngebul. Cuman bodi-bodi pada geter aja nih. Oke, langsung aja harganya Yamaha NMAX 155 2021 start stop system. Ini belum Y Connect tapi udah SSS, ada hazard juga. Harganya di 21.800 nego. Oke, langsung aja mampir ke Arumi Motor untuk cek motor-motor yang ada di sini. Oke, thank you banget yang nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa kalian kalau mau mampir showroom langsung cek alamat di deskripsi di bawah. Ada Arumi Motor. Kalau belum dikasih alamatnya, ingetin gue di kolom komentar. Dan kalian juga bisa save WhatsApp admin gue yang ada di deskripsi. Ya, langsung save aja buruan. Buat tanya-tanya motor, apapun mau jadi save kontak aja, temenan silakan bebas. Ya, asal yang penting kalau kalian nanya motor, bilang dari YouTube. Dan kalau ada motor yang deal dari kita atau kalian lihat dari YouTube terus deal, tolong dikabarin juga ke admin. Kalian screenshot atau foto dealnya atau gimana lah. Nego di harga berapa, dealnya di harga berapa gitu ya. Buat follow up juga biar kita dapat dokumentasi dan bantu-bantu kita lah buat dapetin ongkos bensin. Ya, mungkin segitu aja dari gua. Thank you for watching. Peace out.